Tiga nama calon pengganti Harry Kane di Tottenham. Calon penyerang baru langsung dirumorkan menggantikan Harry Kane di Tottenham. Setidaknya sudah ada 3 calon pengganti Harry Kane yang diprediksi dibidik oleh Tottenham dengan satu nama diyakini bisa membuat heboh. Berikut ini daftar calon pengganti Harry Kane di Tottenham. Di nomor 3 ada Victor Osimhen. Target utama kemungkinan besar adalah bomber milik Napoli, yaitu Victor Osimhen. Namun, peluang itu juga tampaknya tidak mungkin karena Napoli hampir menyetujui kontrak baru dengan pemain internasional Nigeria tersebut. Di nomor 2 ada Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic dianggap sebagai figur yang lebih masuk akal. Itu dikarenakan Juventus sudah bersiap untuk membiarkannya pergi ke Chelsea. Namun, negosiasi itu runtuh di tengah jalan karena mereka menolak menambahkan tambahan uang senilai 40 juta euro dalam paket pertukaran dengan Romelu Lukaku. Di nomor 1 ada Romelu Lukaku. Alternatif terakhir yang disarankan untuk direkrut oleh Tottenham barangkali bisa membuat geger. Dikutip dari Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku dapat menjadi penyerang baru bagi Spurs. Itu jelas akan membuat penyerang asal Belgia itu menjadi penyintas klub London yang berbeda jika sampai menjadi bagian dari Spurs.